Iya, karo mak sian ya. Iki napa kembar, Pak? Boten. Saya ndak mau, Pak, anak iki. Jalan. Itu nama dukuhnya apa? Tadi dukuhnya apa? Dukuh Bendungan. Dukuh Bendungan. Bendungan. Desa? Desa. Gunung Sari ya? Gunung Sari, Kelurahan Gunung Sari. Kecamatan Samudra. Nggih, 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 nggih. Udak apa-apa. Rene. Keringat orang lain. Dan desa bisa. Nek keringat orang lain dia marah gitu. Iya. Iku nak mboten mau pengen anu lho, Pak. Dalem. Niki mboten napa-napa. Niki. Nggih. Mboten enten sing diraoske, Bu. Badane? Mboten. Mboten. Mboten, Pak. Mboten, nggih. Sarene pripun? Menoe. Mulahe enggak punya air, Pak. Kemarin katanya dilempar. Mboten. Nggih, cuma ngobrol mawon, Ibu. Nggih. Sehat, Bu. Alhamdulillah. Nggih. Masak. Putrane setunggal tok. Enggak tahu. Sejak 2006 kayaknya. Setelah itu setelah ditinggal mulai ini gitu. Iya. Mulai ada gejala gitu. Iya. Akhir-akhir ini yang parah. Kenapa? Suka ngamuk atau bagaimana? Iya. Tapi enggak sering ngamuknya. Oh, gitu. Iya. Kadang ngamuk gitu. Sudah pernah dibawa ke rumah sakit gitu, Pak? Enggak pernah. Herak. Sekdes mungkin bisa jelaskan untuk jumlah ODGJ yang ada di Desa Gunung Sari ada berapa? Jumlah ODGJ yang di Desa Gunung Sari semuanya itu ada 20 orang, Pak. Yang sudah yang ditangani untuk pengobatan itu baru 8, artinya yang ini ada kunjungan dari rumah sakit atau dari pemerintah kabupaten itu masih ada 12. Untuk penanganan untuk hari ini yang tidak bisa dikunjungi itu ada 2. Masih 2 orang, artinya yang selebihnya itu yang ditangani itu kisaran 10 orang, Pak. Ya. Dalam hal ini
khususnya saya sebagai dokter spesialis kedokteran jiwa akan menggunakan pendekatan yang secara komprehensif dengan mengikut sertakan seluruh aspek yang ada di dalam masyarakat supaya sembuhnya bisa lebih cepat seperti itu Bapak ya.